WhatsApp guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay tune santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Cars yang dirilis pada tahun 2006. Dan jujur siapa sih yang gak tahu film Cars 1 ini yang dulu sering sekali ditayangkan di TV-TV lokal? Film ini sendiri akan berkisah tentang seseorang yang disebut sebagai Lightning McQueen yang dimana dia merupakan pembalap yang paling tersohor pada masa tersebut. Akan tetapi, ada minusnya di balik Lightning McQueen ini yang dimana ia selalu sombong dan juga angkuh dengan pendiriannya. Hingga suatu saat, ia ini pada akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang bernama Radiator Spring dan akan merubah hidupnya jauh lebih baik. Yaudah, daripada banyak basa-basi lagi di awal, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan sebuah balapan yang memperebutkan sebuah piala yang disebut sebagai Piala Piston Cup. Di sana ada seseorang yang baru saja mengikuti kejuaraan kali ini yang dimana dia bernama Lightning McQueen. Dan dengan ejeknya, McQueen ini menyalip mobil demi mobil hingga pada akhirnya ia berada di urutan 3 paling depan. Beralih kepada komentator yang sedang memperkenalkan urutan paling pertama yang bernama King yang dimana King ini sendiri sering sekali memenangkan kejuaraan Piston Cup. Dan bahkan King ini mendapatkan sponsor dari sebuah brand ambassador besar ya kalau di dunia nyatanya mungkin Adidas kalau nggak Nike. Lightning McQueen dan juga Chick yaitu urutan nomor 2 yang mobilnya berwarna hijau sebenarnya mereka ini juga menginginkan sponsor yang dimiliki oleh King. Entah karena sebab apa si Chick ini belum pernah mendapatkan tawaran dari sponsor itu sama sekali padahal dia juga memenangkan banyak sekali piala Piston Cup. Kalau Lightning McQueen sendiri, alasannya udah jelas yang dimana dia baru sekali untuk mengikuti kejuaraan balapan. Di tengah-tengah balapan, Chick ini berulah dengan menyenggol salah satu mobil dan mengakibatkan tabrakan beruntun. Di belakang, Lightning McQueen yang menyadari akan hal itu pada akhirnya berhasil selamat dari tabrakan tersebut dengan begitu sangat amat ejek. Seusainya akan tabrakan beruntun tadi, para mobil pada akhirnya masuk ke dalam pit untuk mengganti ban mobil mereka dan juga mengisi bahan bakar. Semua hal itu tidak dengan Lightning McQueen yang dimana Lightning McQueen sendiri memutuskan untuk tidak masuk ke dalam pitnya sendiri. Tentu saja, akibat hal itu sendiri beberapa lap ke depan Lightning McQueen ini berada di urutan paling atas, namun minusnya akang-akang mekanik Lightning McQueen ini marah. Beberapa menit pun berlalu yang dimana sekarang merupakan putaran terakhir dan Lightning McQueen sedikit lagi akan sampai ke garis finish. Namun benar saja hal yang tidak diinginkan oleh mekaniknya Lightning McQueen yang dimana ban belakang Lightning McQueen pun pecah. Hal itu sendiri sontas memperlambat Lightning McQueen untuk sampai ke garis finish hingga tak lama kemudian ban sebelah kanannya juga ikut-ikutan pecah. Hingga pada akhirnya Lightning McQueen harus meloncat-loncat untuk sampai ke garis finish. Setelah hal itu, juri sendiri masih menentukan siapa yang akan menjadi juara dan sedang menonton replayan pertandingan tadi. Beralih kepada Lightning McQueen yang sedang diwawancarai yang dimana ia mengatakan bahwasannya ia ini bekerja sendiri dan tidak membutuhkan tim. Tentu saja, akang-akang mekanik Lightning McQueen yang merasa tidak dihargai pun marah hingga mereka memutuskan untuk berhenti kerja saat itu juga. Lightning McQueen sontas tidak memperdulikan akan hal itu hingga tak lama kemudian King pun datang untuk menceramahi Lightning McQueen. Sebelum Lightning McQueen ini sukses sekarang, banyak mobil di luar sana yang berkorban untuk Lightning McQueen dengan artian kata lain timnya Lightning McQueen. Dan Lightning McQueen sendiri belum pernah menghargai timnya sama sekali hingga Lightning McQueen mendengar akan hal itu malahan terdiam dan berhayal mendapatkan sponsornya si King. Pemenang perlombaan tadi pun sudah ditentukan di mana Lightning McQueen dengan pedenya langsung naik ke atas panggung namun ternyata nggak ada pemenang. Melainkan mereka bertiga ternyata seri jadi perlombaan harus diulangi kembali di California, Amerika Serikat minggu depan. Sehabis akan hal itu, Lightning McQueen yang ingin kembali ke trailernya namun Max mengatakan bahwasannya trailer sudah ditaruh di tempat sponsor karena itu sudah ada di kontrak. Dari sanalah Lightning McQueen pun pada akhirnya terpaksa untuk masuk ke dalam tempat sponsornya yang dimana ternyata anggotanya dipenuhi oleh karat. Lightning McQueen! The Rusty's medicated bumper ointment. I'm out of luck.
You two can look like me. Setelah hal itu, Lightning McQueen pun masuk ke dalam trailernya dan berkata kepada Max bahwasannya ia ingin sampai di California dalam waktu singkat. Dengan artian kata lain, Lightning McQueen ini gak mau ada istirahat sama sekali, jadi mereka harus cepat-cepat sampai di California. Di tengah perjalanan, Lightning McQueen ini ditelepon oleh Harpa, yaitu manajer dari Lightning McQueen, yang menanyakan bahwasannya ia akan membelikan tiket untuk 20 orang temannya Lightning McQueen. Seketika itulah, Lightning McQueen pun langsung terdiam yang ternyata dia ini gak memiliki teman sama sekali. Harpa yang masih menunggu, pada akhirnya langsung pamitan kepada Lightning McQueen akibat ia yang harus mengisi berkas-berkas. Tiba-tiba, Max ini mengabari Lightning McQueen bahwasannya ia ingin istirahat sebentar di rest area, namun tidak diizinkan oleh Lightning McQueen. Yang dikarenakan mereka besok pagi harus tiba di California, jadi Max bisa istirahat di sana. Scene pun berganti ke tengah malam, di mana kita diperlihatkan Max yang sedang susah payah untuk menahan ngantuknya. Akan tetapi, muncullah adik-adian dari Young Lex yang menyetel lagu Nina Bobo hingga mengakibatkan Max tidur saat itu juga. Saja akibat hampir tertabrak, Lightning McQueen ini pun pada akhirnya tersadar dan langsung buru-buru untuk mengejar Max yang sudah jauh di depan. Akan tetapi, hal itu sendiri tidak segampang mata memandang yang dikarenakan banyak truk di sana. Setelah cukup lama mencari, Lightning McQueen ini melihat salah satu truk yang mirip sekali dengan Max hingga pada akhirnya Lightning McQueen pun mengikuti truk tersebut. Dengan sangat amat lihai, pada akhirnya Lightning McQueen berhasil sampai di samping truk itu, namun ternyata truk itu sendiri bukanlah Max, melainkan truk biasa. Dengan penuh rasa kecewa, Lightning McQueen langsung ingin kembali ke tol untuk mencari Max, namun ia malahan salah arah dengan pergi ke kota Radiator Spring. Sebuah kota kecil yang berada di tempat tersebut dan nyaris saja terlupakan, namun tiba-tiba Lightning McQueen ini malahan diudak oleh polisi akibat dia yang ugal-ugalan. Mobil polisi itu yang knalpotnya sedang bermasalah dikira Lightning McQueen ini sedang ditembakin hingga ia yang panik memacu mobilnya hingga kencang. Hingga secara tidak langsung, hal itulah yang mengakibatkan Lightning McQueen tanpa sengaja menghancurkan kota Radiator Spring dalam waktu sekejap. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan satu dunia yang dihebohkan dengan kehilangan Lightning McQueen. Tak luput juga dengan akang sponsor Lightning McQueen yang ketipa pertanyaan di manakah Lightning McQueen sekarang. Lightning McQueen, our crew chief, who work with Scene pun beralih kembali ke kota Radiator Spring di mana kita diperlihatkan Lightning McQueen yang baru saja terbangun dari pingsannya. Sontas, Lightning McQueen ini kaget ketika melihat mobil bekarat di depan dirinya yang ternyata dia ini bernama Mater. Tak lama kemudian, Pak Polisi yang datang langsung menyuruh Mater untuk menderek Lightning McQueen agar datang ke persidangan. Sesampainya Lightning McQueen di persidangan, tak lama kemudian hakim pun muncul yang dimana hakimnya ternyata merupakan Doc Hudson. Doc Hudson yang baru saja melihat wajah dari Lightning McQueen langsung membebaskannya saat itu juga tanpa memberikan ganjaran apapun dan juga sanksi apapun. Dengan penuh rasa gembira, Lightning McQueen ini menyuruh salah satu orang untuk membukakan borgolnya, namun tiba-tiba muncullah Sally. Bagi kalian yang gak tahu Sally, Sally ini merupakan pengacara dari para warga, hingga pada akhirnya Sally yang mendengar keputusan dari Doc Hudson meminta banding.
Adu bacot pun terjadi di ruangan itu hingga mengakibatkan Lightning McQueen dan juga pengacaranya yaitu Mater pun kalah hingga ya you know lah. Setelah hal itu, Lightning McQueen ini diperkenalkan dengan mesin pembenar jalan yang bernama Besi. Di sana, Doc Hudson ini menjelaskan jikalau Lightning McQueen dapat menyelesaikan jalan ini sesuai prosedur dan juga kriteria, jalan ini sendiri dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Sontas, Lightning McQueen yang mendengar akan hal itu merasa syok dikarenakan dalam waktu 5 hari ke depan, ia ini ada pertandingan. Namun seakan, mereka semua yang berada di sana tidak memperdulikan apa perkataan dari Lightning McQueen. Di ujung jalan, kita pun diperlihatkan mobil Lightning McQueen yang mogok dan disanalah kita pun diperlihatkan Sally yang memamerkan ciri khas dari Lightning McQueen, yaitu kecau. Lightning McQueen lalu kembali ke kota Radiator Spring sambil menjalankan tugasnya seperti biasa. Tak lama kemudian muncullah dua orang yang nyasar yang dimana mereka baru saja tiba di kota Radiator Spring. Dengan cepat, para warga ini langsung menawarkan produk-produk ciri khas kota mereka, akan tetapi dua orang itu yang tidak tertarik, sontak langsung pergi begitu saja. Kembali kepada Lightning McQueen yang masih berpikiran jikalau ia tidak hadir di balapan nanti, mungkin ia akan tersingkirkan dan yang akan menang adalah Chick. Seketika itulah, McQueen pun dengan cepat langsung menggarap aspal itu hingga pada akhirnya 1 jam pun berlalu. Mater lalu memberitahu Doc Hudson bahwa sana Lightning McQueen telah membereskan jalannya hingga hal itu tidak dipercaya oleh Doc Hudson. Sesampainya di sana, Doc Hudson ini terkejut memang benar jalannya sudah selesai namun ternyata jalan itu bergeradakan dan tidak layak pakai. Namun McQueen seakan bodoh amatan hingga Doc Hudson yang melihat tingkah laku dari McQueen pada akhirnya menantang dirinya. Untuk balapan satu ronde saja dan jikalau McQueen menang, McQueen boleh pergi dari kota Radiator Spring. Tapi jikalau McQueen kalah, McQueen ini harus kembali membereskan jalan yang telah ia rusakkan untuk yang kedua kalinya. Hingga pada akhirnya pertandingan pun dimulai. Dan tentu saja balapan itu sendiri dimenangkan oleh Doc Hudson dengan begitu sangat amat ejet akibat Lightning McQueen yang masuk ke sebuah tanaman kaktus. Dan tentu saja kali ini Lightning McQueen tidaklah curang yang dimana ia mengkeruk aspal yang gagal dan mengaspal ulang di malam hari. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan aspal yang telah dibuat oleh Lightning McQueen hingga aspal itu sendiri disukai oleh para warga Radiator Spring. Doc Hudson selalu mencari keberadaan Lightning McQueen hingga pada akhirnya ia pun menemukan McQueen yang berada di tempat balapan kemarin. Dan sedang mencoba untuk menaklukkan tikungan kemarin yang dimana Lightning McQueen kalah akibat tikungan tersebut. Doc Hudson yang melihat Lightning McQueen terus-terusan gagal, ia pun memberikan tips and trick jika lo tikungannya kiri kau harus membanting setirmu ke kanan. Yang dikarenakan tempat ini sendiri pasir bukanlah aspal, namun Lightning McQueen yang seakan di pembalap terkenal dan juga memiliki banyak potensi tidak memperdulikan apa perkataan Doc Hudson. Setelah Doc Hudson menjauh, di sanalah Lightning McQueen langsung mencobakan tips and trick dari Doc Hudson yang ternyata berhasil. Setelah hal itu, Lightning McQueen menjalankan tugasnya seperti biasa, namun yang lebih berbeda, sekarang para warga sudah bisa mulai menerima Lightning McQueen. Akibat jasa Lightning McQueen yang telah membuat jalan baru bagi mereka. Di sana, Guido dan juga Luigi pada akhirnya memompa ulang ban dari Lightning McQueen. Tak lama berselang, Sally juga ikut datang bersama si Red yang dimana Sally langsung menyuruh si Red untuk membersihkan badan si McQueen. Seusainya badan McQueen ini bersih, di sanalah Sally mengatakan kepada McQueen bahwasannya McQueen boleh tidur di tempat penginapan milik dirinya sebagai tanda terima kasih. Setelah Sally pergi, di sanalah Mater mengatakan kepada McQueen bahwasannya nanti malam ia memiliki sebuah rencana. Akan tetapi, mungkin McQueen tidak bisa mengatasi akan hal ini yang dikarenakan McQueen tuh manja. McQueen yang mendengar akan hal itu merasa tertantang lalu berkata kepada Mater bahwasannya nanti malam ia akan ikut dengan rencana si Mater. Scene pun berganti ke malam harinya di mana McQueen baru mengetahui rencana sesungguhnya dari Mater adalah untuk membangunkan para traktor yang galak. McQueen yang ingin pergi dari sana, namun semua hal itu sudah terlambat yang dimana Mater sudah membunyikan klaksonnya hingga mengakibatkan traktor itu pun berbalik.
McQueen yang melihat akan hal itu dan juga merasa tertarik pada akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Mater namun dengan cara yang berbeda. Yaitu tidak menggunakan klakson melainkan dengan menggunakan rauman mesinnya yang membuat semua traktor yang berada di sana pun pada akhirnya berbalik. Namun tidak hanya membangunkan traktor saja melainkan juga membangunkan Frank yaitu merupakan traktor raksasa. Seketika itu jugalah mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri dan berhasil lolos dari sana. Di perjalanan pulang, McQueen ini diejek oleh Mater yang dikarenakan McQueen sekarang sedang suka dengan Shelly. Mater yang sedang berjalan mundur, di sanalah McQueen menyuruh Mater untuk menghentikan akan hal itu yang dikarenakan hal itu sendiri sangat amat berbahaya. Namun Mater dengan simpel mengatakan bahwasannya hal ini sendiri merupakan hal ejek dan ia sudah ahli dalam bidang ini. Seusainya menunjukkan skillnya, di sanalah Mater mengatakan kepada McQueen bahwasannya ia bercita-cita untuk bisa menaiki helikopter. Lalu McQueen yang mendengar akan hal itu langsung berkata kepada Mater jikalau ia memenangkan piala Piston Cup nanti, ia akan memberikan tumpangan bagi si Mater untuk menaiki helikopter. Di sanalah kedekatan antara McQueen dan juga Mater seakan dibangun secara perlahan hingga pada akhirnya Mater pamitan dari sana untuk tidur. I'm sorry. Oh, you scared me. You gotta be careful. Hey, thank you. Good night. Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan McQueen yang meminta bahan bakar kepada Doc Hudson. Namun Doc Hudson yang melihat McQueen masuk secara tiba-tiba menyuruhnya untuk keluar terlebih dahulu hingga McQueen yang kesal pada akhirnya menendang kaleng. Akan tetapi, apesnya kaleng yang ditendang oleh McQueen tadi menjatuhkan barang di gudang milik Doc Hudson sehingga McQueen masuk ke sana untuk membereskannya. Namun alangkah terkejutnya Lightning McQueen ketika masuk ke dalam sana yang dimana ia menemukan 3 piala Piston Cup. Lightning McQueen lalu melihat sebuah koran yang berada di sana yang ternyata Doc Hudson merupakan Hudson Hornet sang pembalap legenda yang pernah mendapatkan 3 kali piala Piston Cup secara berturut-turut pada masa tersebut. Tak lama berselang, Doc Hudson yang datang pada akhirnya, Lightning McQueen meminta tips and trick bagaimana caranya bisa memenangkan piala Piston Cup berturut-turut. Namun Doc Hudson malahan mengusir McQueen dari sana dan berkata bahwasannya piala Piston Cup merupakan piala yang hanya biasa saja dan tidak memiliki arti apapun. Seketika itulah, McQueen langsung menghampiri para warga yang sedang berada di sebuah tempat bahan bakar atau istilah simpelnya adalah pom bensin. McQueen lalu berkata kepada warga bahwasannya Doc Hudson merupakan pembalap paling terkenal pada masa lalu yang memenangkan piala Piston Cup berturut-turut. Akan tetapi, mereka ini malahan mengolok-olok McQueen dan berkata bahwasannya Doc Hudson merupakan orang biasa saja bukanlah pembalap. Shelly yang baru saja datang langsung mengisikan bahan bakar untuk si McQueen hingga pada akhirnya Shelly ini berkata kepada McQueen bahwasannya ia akan mengajak McQueen jalan-jalan. Seketika itulah terlintas di pikiran si McQueen bahwasannya di saat itu jugalah McQueen bisa melarikan diri namun ia memutuskan untuk mengikuti Shelly saja. Di perjalanan yang ingin pergi ke sebuah tempat, di sanalah McQueen ini menghabiskan banyak waktu bersama juga dengan Shelly dan juga melihat keindahan kota Radiator Spring. Setelah hal itu, mereka pun pada akhirnya sampai di sebuah tempat yang dimana tempat ini sendiri bernama Willwell. McQueen lalu bertanya-tanya kepada Shelly apa yang sebenarnya terjadi di Radiator Spring ini hingga pada akhirnya Shelly pun bercerita. Di zaman dahulu kala, 40 tahun sebelum jalan tol dibangun, para mobil jikalau mau bepergian pasti lewat Radiator Spring. Semua hal itu dikarenakan di zaman dahulu kala untuk pindah ke kota satu dengan kota lainnya hanya ada satu akses saja yaitu kota Radiator Spring. Jadi pada masa itu bisa disebut juga kota Radiator Spring merupakan kota yang lagi jaya-jayanya. Namun suatu ketika jalan tol pun dibangun hingga mengakibatkan kota Radiator Spring sudah tidak dikunjungi oleh mobil-mobil kembali. Dan lebih parahnya kota Radiator Spring sekarang sudah hilang dari map. Tempat yang sedang kita singgahi sekarang merupakan tempat yang paling disukai oleh para mobil jika lo bepergian lewat kota Radiator Spring.
Sayangnya, tempat ini sendiri sudah tidak beroperasi kembali semenjak adanya jalan tol, namun di dalam lubuk hatinya, Sally ini pengen tempat ini beroperasi kembali. Sally juga mengungkapkan kepada McQueen bahwasannya ia berasal dari kota LA dan memutuskan untuk pindah ke Radiator Spring akibat nyaman di tempat ini dan juga penduduknya yang ramah. Singkat cerita, seusainya mereka berdua berjalan-jalan, tiba-tiba McQueen ini dihampiri oleh Mater yang berkata bahwasannya ia membawa banyak sekali traktor. No, get out of the store! Then where did all you... Hey guys, there's one going this way. Di sana, McQueen ini tanpa sengaja melihat Doc yang sedang bersiap-siap untuk melakukan satu putaran. Hingga Doc pun memacu mobilnya. McQueen yang melihat akan hal itu langsung mengapresiasi Doc, namun tanpa diduga ternyata Doc langsung pergi dari sana hingga McQueen langsung mengejar Doc pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, McQueen langsung menerutamakan mengapa Doc Hudson ini berhenti dari pekerjaan pembalapnya yang sebenarnya Doc Hudson lagi jaya-jayanya pada masa tersebut. Doc Hudson sontak langsung marah ketika mendengar akan hal itu dan berkata bahwasannya ia bukan berhenti melainkan diberhentikan. Doc lalu menunjukkan sebuah berita koran Piala Piston Cup 1954. Ia ini terkena sebuah kecelakaan parah pada masa tersebut hingga di Piala Piston Cup 1955 ia dikalahkan dengan begitu mudah oleh pendatang baru. Manajernya lalu mengatakan apa? Doc Hudson merupakan sebuah kenangan saja, jadi ia waktunya sudah pensiun dan dipecat saat itu juga. Dari situlah ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke kota Radiator Spring hingga sampai sekarang. Doc Hudson yang masih marah menyuruh McQueen untuk menyelesaikan jalannya, jikalau sudah langsung pergi saja tidak usah pamitan. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Lightning McQueen yang ternyata berhasil mengecor jalan hingga selesai. Para warga lalu mengira bahwasannya McQueen sudah pergi dari tadi seusainya menyelesaikan jalan. Namun tiba-tiba McQueen pun muncul dan berkata bahwasannya ia tidak bisa pergi kalau tidak pamitan terlebih dahulu. Tentu saja, Sally pun terkejut dan berkata kepada McQueen bahwasannya ia akan mengantarkan McQueen sampai ke California. Akan tetapi, McQueen ini berkata bahwasannya ia bisa pergi nanti dan sekarang ia ingin membeli merchandise terlebih dahulu. Dari sanalah, McQueen mengunjungi satu persatu toko, dimulai dari toko Luigi dan juga Guido, yang dimana McQueen memesan ban yang paling ikonik. Luigi menolak akan hal itu dan berkata bahwasannya ia memiliki ban yang khusus untuk balapan yang dimana ban ini sendiri berwarna putih. Seusainya dipasangkan, McQueen terlihat tampan dibandingkan sebelumnya hingga ia memutuskan untuk pergi ke tukang stiker dan di bemper belakangnya ia memasangkan stiker Radiator Spring. Lanjut, McQueen pun memutuskan untuk pergi ke tempatnya Ramon di mana di sana McQueen mengusulkan sebuah ide untuk mendesain ulang bodinya. Scene pun berganti di sore hari menjelang malam di mana Sally yang sedang berjalan tiba-tiba dipanggil oleh para warga hingga tak lama kemudian McQueen pun muncul dengan tampilan yang berbeda dan juga lebih kecau. Tepat di malam harinya, ternyata McQueen juga membantu para warga untuk mendesain ulang kota Radiator Spring lebih menarik. Tentu saja dengan ciri khas lagu yang biasa kita dengar, yaitu Like Could Be Dream, Like Could Be Dream, tuturu tututut. Ya, pokoknya gitulah ya. Di malam yang sangat amat stay to the santuy itu, tiba-tiba muncullah berbagai macam jenis mobil yang ingin datang ke kota Radiator Spring hingga tiba-tiba McQueen, we have found McQueen. I'm sorry, what? McQueen's wearing white walls. Stickers. Sally. McQueen, will you still race for the piston car? You're alive. Mac? You're here. Get back, you oil thirsty parasite. Hey, McQueen. Give me a second here, Harv. No. Hey, where are you going? Sally, I want you to... Tentu saja, akibat paparazi yang banyak sekali di sana, McQueen ini belum sempat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Hingga desakan demi desakan pun terjadi, yang mengakibatkan McQueen mau tak mau harus masuk ke dalam trailernya hingga mereka pun berpisah. St-
Setelah hal itu, beberapa paparazzi menghampiri Doc Hudson dan berterima kasih kepada Doc Hudson akibat Doc Hudson yang berhasil menemukan Lightning McQueen. Jadi secara tidak langsung, yang mengakibatkan Lightning McQueen pergi tanpa pamitan adalah Doc Hudson dan semua hal itu disaksikan oleh para warga. Termasuk juga dengan si Sally yang kecewa dengan tingkah laku Doc Hudson. Scene pun berganti keesokan harinya di sebuah sirkuit balap di California, kita pun diperlihatkan kemeriahan yang berada di tempat tersebut. Dilanjutkan dari Lightning McQueen yang turun dari trailernya hingga ia berterima kasih kepada Max akibat Max yang sudah mau menjadi timnya sampai selama ini. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan King dan juga Chick yang sedang bersiap-siap. Hingga pada akhirnya, para pembalap pun dikumpulkan yang dikarenakan perlombaan akan segera dimulai. Mereka bertiga yang sudah bersiap-siap hingga pada akhirnya balapan pun dimulai. 50 laps down and the King is still holding us. Di tengah balapan, kita pun diperlihatkan McQueen yang sedang melihat King, namun tanpa sengaja, ia ini malahan terbayang-bayang dengan si Shelly. Tentu saja, akibat hal itulah McQueen ini oleng hingga pada akhirnya ia pun keluar dari arena. Tanpa diduga, tiba-tiba McQueen ini diberitahu oleh Max bahwasannya McQueen kedatangan teman-temannya yang berasal dari kota Radiator Spring. Hingga tiba-tiba terdengarlah suara Doc Hudson yang berkata kepada McQueen bahwasannya sekarang ia akan mementori dirinya. Doc Hudson juga mengejek McQueen akibat McQueen yang tidak memiliki tim mekanik hingga pada akhirnya ia pun menawarkan bahwasannya tim mekanik McQueen kedepannya adalah Luigi dan juga Guido. McQueen yang sudah mendengar suara teman-temannya kembali, ia ini merasa senang hingga ia pun pada akhirnya memacu mobilnya dengan kencang. Seusainya akan hal itu, tiba-tiba kamera langsung menyorot kepada Doc Hudson, yaitu Hudson Hornets yang merupakan pembalap 50 tahun yang lalu. Komentator lalu mengatakan, lihatlah dia yang sekarang kembali untuk menjadi mentornya Lightning McQueen. Tentu saja, hal itulah yang mengakibatkan sorak-sorai para penonton yang merasa kegirangan akibat mereka bisa melihat pembalap legenda, yaitu Hudson Hornets. Beralih ke Radiator Spring, di mana kita diperlihatkan Shelly yang gak mau ikut ke California dan memutuskan untuk menonton dari TV saja. Beralih ke arena pertandingan, di mana kita diperlihatkan Guido yang ternyata diejek oleh timnya si Chick. Seketika itulah, Luigi yang datang berusaha menangkan Guido dan berkata bahwasannya waktu pembalasan akan tiba nantinya. Lap demi lap pun berlalu, atau istilah yang gampang dicerna, putaran demi putaran pun berlalu, hingga di mana mereka 3 putaran lagi akan menang. Salip menyalip pun terjadi di antara Chick dan juga McQueen, akan tetapi Chick ini bertingkah laku curang dengan menyerempet McQueen hingga pada akhirnya McQueen pun oleng. Akan tetapi, dengan giginya McQueen ini secara mengejutkan bisa berjalan mundur yang dimana ia ternyata udah diajarin oleh Mater. Tentu saja, Chick yang tidak terima langsung menghalalkan berbagai macam jenis cara, yaitu cara curang dengan menyerempet McQueen hingga mengakibatkan McQueen bannya meledak. Dengan cepat, Lightning McQueen ini terpaksa untuk masuk ke dalam pit hingga pada akhirnya Guido pun beraksi. Singkat cerita, 2 lap pun berlalu di mana mereka 1 putaran lagi akan menang. Namun Chick yang takut tersingkirkan, ia ini malahan bertingkah laku curang kembali dengan menyerempet McQueen dan juga King secara sekaligus. Hal itulah yang mengakibatkan McQueen keluar dari arena balapan sementara King dan juga Chick lajunya tidak stabil. Hal yang tidak terduga lagi dan lagi terjadi ketika kita diperlihatkan McQueen yang menggunakan tips and trick dari Doc Hudson. Hal itulah yang mengakibatkan McQueen dapat kembali ke jalur dan berada di posisi pertama. Namun sayangnya, Chick yang tidak mau berada di urutan ketiga pada akhirnya menyerempet King dengan begitu sangat amat kejinya hingga mengakibatkan King mendapatkan kecelakaan parah. You again, old man. McQueen yang menyadari akan kecelakaan itu, ia memikirkan bahwasannya kecelakaan itu mirip sekali dengan kecelakaannya Doc Hudson. Dari sanalah, McQueen menghentikan kecepatannya tepat sekali di depan garis finish sehingga ia memundurkan mobilnya kembali untuk mendorong King. King lantas menanyakan kepada McQueen bahwasannya kau akan kehilangan piala Piston Cup-mu. Dengan simpel, McQueen ini berkata ada seseorang yang pernah mengatakan kepada dirinya bahwasannya piala Piston Cup merupakan piala biasa dan tidak memiliki arti apapun. Chick lalu memenangkan pertandingan disusul juga oleh McQueen dan juga King.
your meat. Seusainya akan perlombaan, Chick ini memang mendapatkan piala Piston Cup, namun ia ini dihujat oleh paparazzi yang berada di sana dan juga para hadirin. King lalu kembali ke tempatnya, McQueen sendiri ditawari sponsor untuk menjadi wajah baru dari Dinoco. Lightning McQueen lalu mengatakan bahwasannya ia telah suka dengan timnya yang sekarang, jadi secara halus McQueen ini menolak tawaran tersebut. Namun secara mengejutkannya, McQueen ini malahan meminta satu permintaan, yaitu ya you know lah. Dan sekarang, kota Radiator Spring sudah kembali hidup dan banyak sekali pengunjungnya. Hingga imbasnya, toko Guido dan juga Luigi kedatangan toko-toko terkenal yaitu Ngaferrari dan juga kawan-kawan. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Sally dan juga Lightning McQueen yang sedang bersama di sebuah tempat Wheelwell. Lightning McQueen lalu berkata akan kembali menghidupkan tempat ini hingga mereka pun menghabiskan waktu bersama. Di akhir scene, kita pun diperlihatkan kota Radiator Spring yang sekarang kembali berada di map. Di akhir scene, kita pun diperlihatkan dua orang yang waktu itu sempat datang ke kota Radiator Spring dan gak mau minta map, sekarang mereka ini nyasar ke tempat entah berantah. Hingga film pun tamat cuy! Bagaimanakah menurut kalian tentang film kali ini? Akankah sudah membantu kalian untuk mengingat masa kecil kalian sewaktu kalian menjadi bocil-bocil android nang jamet? Bagaimana jikalau film kali ini sendiri kita bahas sampai seri ketiganya, akankah kalian setuju? Yaudah, kesimpulan di dalam video kali ini adalah keegoisan, keangkuhan, kesombongan bukanlah solusi utama dalam hidup kalian. Dikutip dari perkataan ma gua, yaitu hiduplah seperti algoritma hidup, yaitu hidup biasa-biasa aja. Jangan mencari musuh, memperbanyak teman, dan jangan merebut pacar teman sendiri. Apalagi merebut pacar gua, nang Selena Gomez yang cantik. Hingga gua Zu, pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye-bye!